pelaku bentrokan di Kabupaten Puncak Jaya. Sekitar 500 diduga ada campur tangan Benny Wenda, termasuk kepentingannya mempropagandakan agar Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengamatan kita, dari informasi yang diterima, Kondisi saya mulai. Woi, cepatkan sikit itu Ningsih. Lama kali, Bun. Yang kondisi to sabar. Angel iki. Iyo, Ningsih ko ini. Sulama tong tunggu ko. Kok ko ngomong asu? Kasar nian ko nih sama Tino. Su itu artinya sudah, Le. Lagian lab, bahasamu pun lucu kali, Bah. Pace, saya bahasa tidak lucu. Asal kalian tiga tahu, di Tanah Papua itu ada 384 bahasa. Alang kebanyaknya, Lep. Tidak pening apa kalian kalau ngomong. Tidaklah. Tempu bahasa pemersatuan, tetap bahasa Indonesia. Tapi, Lep, ku dengar belakangan ini saudara-saudaramu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tahu kau, Lep? Aida Kanado, Lep. Iyo ni anapo? Tong tidak akan pernah pisahkan diri karena tong dianggap saudara kalian. Yo deweki satu nusa satu bangsa, Lep. Yo KB pasti saudara. Kalau tong semua saudara, kenapa masih terjadi perpecahan? Semua ingin dipentingkan, tapi lupa untuk mementingkan. Kalian pun terlalu sensitif, Lab. Tong terakan mulai kalau api ini belum bisa dibakar. Kalau kalian dibakar, yo disiram dengan banyu, Lab. Kalau kalian bakar api juga, yo nambah kebakaran lagi. Saiki kui sayangnya dilakukan di Indonesia. Kabeh pengennya jadi geni. Nah, Ning, kalian pun gak mampu jadi air kan? Walaupun kalian dianggap sabar dan lembut. Ya wayahe, kue wong juga kaya ngono lah. Cukur dewe sing kon sabar. Kam sama saja. Cuman bisa bicara tanpa merasakan apa yang tong rasakan. Baperanian wong kamu tulip. Entahlah, saya kurang mengerti apa yang salah. Semua sibuk dengan kepentingan masing-masing. Kalau begini Indonesia bisa. Nah kan, nek kakean provokasi koyok ngene, ya bakalan hancur.